Halo semuanya. Ini Putri Rahasia Jojo. Benar-benar seorang putri. Ini Putri Rahasia Jojo. Perkenalkan kamu kepada set cookies Jojo rahasia baru. Abrakadabra. Wow. Set pembuat kuih Jojo rahasia. Saya benar-benar ingin mencobai bahan-bahan alami yang warna berbeda. Kamu dapat membuat kuih Jojo rahasia kamu sendiri. Hubungi 0801004. Kamu juga dapat memesan melalui internet. Dan satu lagi, kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Astaga, beli satu dan dapatkan gratis. Kamu bisa mendapatkan 50 lebih gratis. Pesan sekarang sebelum terjual habis. Hebat, saya harus membeli ini. Ini dia. Berapa yang harus saya pesan? Kamu membeli satu, dapatkan satu. Saya hanya harus membeli 50 dari mereka. Selesai. Kamu punya paket. Itu di sini. Ini saya rahsia membuat kuih Jojo favorite saya. Haruskah kita mengadakan kompetisi membuat kuih? Okey. Saya akan membuat kuih terbaik. Ayo buka ini. Wow. Bagian dalam terlihat seperti ini. Lihat semua adunan ini dengan warna berbeda. Saya ingin memakannya sekarang. Kami juga memiliki pena dekorasi. Ini juga memiliki kertas kado dan nampak untuk membuat bentuk. Karena sudah beku, saya akan pergi dan mencairkannya. Tada! Wow! Merah, hijau, kuning, oranye, ungu. Wah, saya akan membeli 10 minit. Saya telah membeli beberapa nampan dan dekorasi lagi sehingga kami dapat membuat kuih yang lebih cantik. Oh, hati. Wow. Saya akan membuat gaun Sasha dengan ini. Lihat, Mora membuat beruang hijau yang imut. Tapi bukankah itu terlihat seperti tikus? Oh, yang ini terlihat seperti malaikat sungguhan. Leherku, di mana leherku? Di mana kakiku? Ada yang salah dengan kuih saya. Gaun dan hati. Semua selesai. Ayo pergi dan membuat kuih ini. Okey. Ayo pergi. Wow. Tada. Wow. Kuih sudah selesai. Kuih terlihat luar biasa. Tapi Sasha kehilangan lehernya. Sepatunya menghias dan barang-barang untuk menghiasnya lebih baik. Hebat. Wow.
itu hampir habis. Tunggu sebentar. Saya hampir selesai. Saya sudah selesai. Astaga. Apa yang kamu lakukan, Konai? Oh, saya pikir saya mengacaukan. Yang ini terlihat cantik. Tada! 3, 2, 1. Berhenti. Selesai. Wow. Saya mau buat kue terbaik. Wow. Saya paling terbaik. Ini kamu. Ini saya dan satu. Ini. Tapi semua kuki kamu terpisah, Konai. Dan pemenangnya adalah. Saya. Silakan tinggalkan komentar pada siapa yang kamu pikir adalah pemenangnya. Sekarang, ayo makan. Lezat. Makan semuanya. Ini lebih baik daripada kue yang dijual di toko roti. Kukinya adalah yang terbaik. Waktunya makan robotmu. Sangat lezat. Saya ingin membuat lebih banyak kuki Jojo rahsia. Saya juga. Saya juga. Mari kita buat lebih banyak kuih di lain waktunya. Bye. Ini milik saya. Ini milik saya. Saya akan memakai. Kaki saya. Selamat tinggal. Hai semuanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Paman Doci. Jadi, saya ingin memberinya kue ini hari ulang tahun Papa Doci? Ya. Saya juga pandai berdekorasi kue ulang tahun. Di dalam sendiri ini, ada berbagai bahan yang dapat kamu gunakan untuk menghias kue kamu. Batu, gunting, kertas. Borang menang. Apa yang kamu akan tarik? Lihatlah Borang, gilirannya. Kamu punya banyak masa, Borang. Papa, lihat apa yang Borang dapat. Dia harus masuk sehingga akhir. Dia sangat bagus dengan sendiri. Lihat ini. Oh, kamu dapat juga? Tonol. Dia punya tonol. Kuenya akan terlihat sangat cantik. Dia mendapat yang bagus kali ini. Baik, sekarang giliran Konai. Ayo, Paman Doci akan menyukai kue saya. Saya akan membuat yang paling terbaik yang pernah ada. Cuba. Ke kanan. Bagus. Saya akan beli yang ini. Kamu juga bagus dalam game ini. Mengapa itu jatuh ke belakang? Sekali lagi. Saya akan mencoba lagi. Mengapa jatuh mundur? Borang terlihat sangat senang. Dia mendapatkan apa yang baru saya jatuhkan. Saya juga mengingatkan Ember. Lihat ini. Itu Ember karakter favoritku. Saya juga punya satu. Terbaik. Orang mendapatkan semua yang bagus. Dia agak membuang bahannya. Jika kamu berfikir taburan terlalu berpusat di satu tempat, lihatlah taburannya. Apakah kamu yakin bisa mendapatkannya? Oh, ini wortel. Saya punya wortel. Dia berbentuk bunga. Wortel itu menjijikkan.
Paman Doci akan menjadi lebih sihat. Dia juga akan mendapatkan utut. Saya nggak tahu ada wortel di dalam mesin ini. Setidaknya saya harus coba. Setidaknya itu berbentuk seperti bunga. Saya akan meletakkan wortel di sini. Wah, itu kelihatan cukup cantik. Sementara Kona menghias kuenya, mari kita tarik bahan sendiri, Boram. Ini kacang. Tapi Paman Doci juga suka kacang. Wah, itu terlihat seperti bunga. Ini adalah bunga. Mari kita lihat apa yang Kona dapatkan saat ini. Kamu dapat mendengar suara angin datang dari dalam. Saya pikir ada sesuatu yang enak di dalam. Saya akan membukanya. Mengapa saya terus dapatkan yang buruk? Tapi itu masih terlihat cantik. Tada! Seperti ini. Ini terlihat marah. Mama Doci pasti akan menyukai kue ini. Ini kue yang sehat. Jadi kayu itu terlihat cantik. Wow. Kuenya terlihat lebar. Suka sih. Saya belum dapatkan sesuatu yang baik kali ini. Saya mendengar sesuatu. Saya benar-benar membutuhkan sesuatu yang baik kali ini. Saya punya serial. Orang, apakah kamu benar-benar akan memakan serial? Saya sudah enggak punya cukup. Saya makan serial saya. Mama, itu benar-benar makanan yang cantik. Ya ampun. Apakah ini ganggu? Saya enggak yakin. Apakah Paman Doci akan menyukai ini? Jika kamu kehabisan waktu, kamu harus menyerahkan gilirannya kepada Doci. Tidak, ini milik saya. Hah? Suara apa itu? Wow, dia punya satu lagi yang bagus. Tolong beri saya beberapa taburan itu. Saya khawatir Paman Doci nggak suka dengan saya. Terima kasih, saya hanya akan mengambil ini. Lihatlah kueku. Paman Doci yang pasti akan membenci ini. Oh, itu terlihat jauh lebih baik sekarang. Ya, ini jauh lebih baik. Jadi lebih cantik. Tada! Wah. Ini kue yang sehat. Paman Doci benar-benar akan menyukai kue ini. Milik saya adalah kue cantik. Saya punya beruang. Pintu merah. Maka akankah kita memanggil Paman Doci? Paman Doci, hari ini adalah hari ulang tahunmu, kan? Saya dapat memiliki semua ini. Enggak, kami tidak dapat memberikan kamu berdua. Kamu harus memilih hanya satu. Silakan tentukan pilihan kamu. Apa yang menjadi pilihan Doci? Saya memilih kue borong. Tapi milikku cantik juga. Saya menyanyikan ini dan nyanyikan lagu ulang tahun Doci. Okey. Wow. Orang meniup ini ya? Selamat ulang tahun, Doci. Mari kita bertemu lagi lain kali. Bye. Selamat tinggal.